Akhirnya kau muncul juga, Orb. Lama tidak bertemu. Pergilah dari kota ini, Belial. Jangan membuat kerusuhan di dunia orang lain. Aku tak akan berhenti sebelum mendapatkan plasma spark. Kau masih saja serakah, Belial. Jangan banyak bicara, kau, Orb. Akan kuhabisi kau di sini. Tidak semudah itu, Belial. Hai kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe di bawah agar saya dapat semangat dalam membuat video lainnya. Terima kasih dan selamat menonton. Ultraman Belial menyerang kota. Pada suatu hari, terjadi sebuah kekacauan di tengah kota. Kalian bukanlah tandinganku. Gawat, serangan kita tidak mampan. Bagaimana ini? Rasakan ini. Sementara itu, pemirsa, telah terjadi penyerangan oleh makhluk asing di tengah kota. Astaga, itu makhluk apa ya? Sial, dia telah bangkit. Apa maksudmu, Ultraman? Apa kau mengenalnya? Ya, dia adalah Ultraman Belial. Kau sama-sama Ultraman? Kenapa dia jahat? Ya, kenapa bisa seperti itu? Sebenarnya dulu dia baik, tapi karena keserakahannya terhadap kekuatan, dia menjadi seperti ini. Oh, jadi seperti itu. Astaga, mengerikan. Kamen Rider, kita harus menghentikannya. Baiklah, ayo, kalian berdua berjuanglah. Hai guys, Sampurasun, dan kembali lagi di channel Krisna Sugilar. Dan kali ini kita akan memainkan kembali game GTA San Andreas Diom lagi guys. Jadi di video kali ini kita akan memainkan Diom SpongeBob di GTA. Tapi sebelum itu, ada baiknya kalian klik dulu tombol like di bawah dan jangan lupa di subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke? Oke teman-teman, kita langsung naik saja ke mobil. Kita akan menuju ke lokasi si Ultraman Belial menyerang kota guys. Waduh, parah banget ya guys. Ada apa sebenarnya dengan Ultraman Belial ya guys? Waduh, parah banget. Oke guys, kita langsung saja meluncur ke lokasi si Ultraman Belial membuat kekacauan ya teman-teman. Waduh, sebenarnya apa yang dia cari di kota ini teman-teman? Waduh, pasti ini bakalan seru banget teman-teman. Jadi si Ultraman Orb dan Kamen Rider akan menghentikannya teman-teman. Oke, kita lihat saja apakah Ultraman Orb, malah terlempar guys. Apakah Ultraman Orb dan Kamen Rider bisa menghentikan Ultraman Belial? Kita coba lihat saja ya teman-teman. Oke, kita hampir sampai teman-teman, lokasinya ada di sekitar ini teman-teman. Oke, di sini dia guys. Waduh, mana nabrak guys. Oke, waduh, ternyata ada di atas guys jalanannya guys. Bukan di sini ya. Oke guys, kita bagaimana ke atasnya ya. Waduh, nabrak lagi. Itu malah ke bawah. Oke, kita cari jalan dulu teman-teman. Cari jalan ke atasnya kemana ya. Oh, ini ada jalan ke atas guys. Oh, ini parkiran guys. Waduh, kita akan pakai jurus teleportasi. Twink. Oke guys, kita sudah sampai di atas ya, di jalan yang tadi. Oke guys, kita langsung ke sini saja guys. Mana checkpointnya? Oh ini dia. Kita akan menuju ke markernya dulu ya guys. Loncat, yes. Akhirnya kau muncul juga, Orb. Lama tidak bertemu. Pergilah dari kota ini, Belial. Jangan membuat kerusuhan di dunia orang lain. Aku tak akan berhenti sebelum mendapatkan plasma spark. Kau masih saja serakah, Belial. Jangan banyak bicara, kau, Orb. Akan kuhabisi kau di sini. Tidak semudah itu, Belial. Kalahkan Belial. Oke, teman-teman, kita akan mencoba untuk mengalahkan Belial ya. Waduh, si Belial membuat kekacauan di sini, teman-teman. Parah banget ya. Sebenarnya apa sih tujuan kamu, Belial? Hah? Kau malah menghancurkan kota orang lain ya. Kita di sini cuma numpang. Oke, Ultraman Orb, ayo hajar dia, Ultraman Orb. Oke, kita kalahkan dia, teman-teman. Oh ya, si Ultraman Belial ini adalah musuhnya Ultraman Zero ya teman-teman. Tapi di sini kita akan melawan pakai Ultraman Orb ya teman-teman dan Kamen Rider ya teman-teman. Dimana di dunia GTA ini benar-benar kacau ya teman-teman. Banyak sekali makhluk-makhluk asing yang muncul di dunia GTA ya. Ada-ada saja ya. Oke teman-teman, kita hajar saja si Belialnya teman-teman. Waduh, ini kok malah ini guys, salah. Oke guys, kita hajar lagi guys. Aduh, si Kamen Rider malah kepukul guys. Ayo Kamen Rider, bantu aku Kamen Rider. Aduh, kau malah di belakang saja dari tadi ya. Oke guys, kita hajar saja si Belial. Aduh, kuat banget si Belial ini guys. Kita dari tadi dipukul-pukul tidak kalah-kalah guys. Oke guys, kita sabar, kita mundur dulu guys. Kita hajar lagi guys. Ayo Ultraman Orb, hajar dia Ultraman Orb. Eh, Ultraman Orb, Kamen Rider. Oke guys, kita hajar saja si Belialnya. Waduh, ternyata sulit banget teman-teman. Si Belial ini sangat kuat teman-teman. Ayo Ultraman Orb, kalahkan dia Ultraman Orb. Oke,
keras sekali guys. Sumpah, dia keras sekali guys. Dia tidak bisa dikalahkan begitu saja ternyata guys. Oke, tidak apa-apa, kita hajar saja terus guys, sampai dia menyerah guys. Ayo terus hajar, Ultraman Orb. Hajar dia Ultraman Orb, Kamen Rider. Ayo bantu aku, Kamen Rider eh. Kamen Rider X8, ayo bantu aku, Kamen Rider. Aduh, capek guys. Capek guys, sumpah. Ternyata dia keras banget, anjay. Oke, sebentar lagi kita pasti berhasil guys. Akhirnya berhasil guys. Hahaha, ternyata kau tak sekuat yang aku kira, kata Kamen Rider X8. Menyerahlah Belial. Hahaha, kalian terlalu meremehkanku. Nani? Rasakan ini. Waduh, dia langsung meledak guys. Waduh, parah banget guys. Ternyata Ultraman Orb dan Kamen Rider malah kalah guys. Waduh, parah banget. Ternyata dia sangat kuat. Sial. Sekarang kau lihat siapa yang terkuat. Akhirnya Ultraman Orb dan Kamen Rider berhasil dikalahkan oleh Belial. Bersambung ke video berikutnya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan subscribe. Mohon maaf ada kekurangan dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.